Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pastinya penduduk bumi Malaysia, penduduk bumi Malaysia sedang sekarang ini mempertimbangkan siapa bakal dipilih, siapa bakal diundi pada PRU akan datang ini. Dan nampaknya tidak dapat dielakkan lagi, tidak dapat dinafikan lagi, tidak dapat disembunyikan lagi, di antara UMNO dan PAS memang betul-betul tidak sebulu sekarang. Saling hentam-menghentam dan saling tibai-mentibai. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Naib Presiden PAS pula buka suara. Buka suara apabila Zahid Hamidi menggelar parti PAS ini parti Tok Lebai. Jadi mungkin Naib Presiden PAS tercuitlah hatinya. Lalu Naib Presiden PAS menjawab dakwaan daripada Zahid Hamidi dengan lebih padu lagi. Zahid Hamidi memang tak boleh jawab apa dah. Okey apa? Menurut Naib Presiden PAS itu tak ada masalah dan okey apa? Tiada masalah dan baguslah. Kalau parti PAS kena panggil parti Tok Lebai. Lepas itu kena gelar pula parti kampung. Parti kampung, parti Tok Lebai. Tapi okeylah. Parti Tok Lebai itu okey bah. Jujur kan? Baik. Dan itulah yang telah dijawab oleh Naib Presiden PAS. Dia kata penyamun politik lebih hina daripada parti Tok Lebai. Ha, Zahid Hamidi, kau jawab itu pula. Menurut Tok Lebai, parti UMNO, walaupun dia tidak sebutlah tentang Zahid, tapi dipercayai itu dikenakan kepada Zahid dan UMNO. Zahid kena jawablah, betulkah penyamun politik? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Jadi kalau mau ikut apa yang Naib Presiden PAS itu kata, sekarang ini kena buat pula apa? Kena buat pula buat so-called choice, mau buat yang dikata sebagai pilihan. Mau pilih Tok Lebai atau mau pilih penyamun politik? Mau pilih Tok Lebai atau mau pilih penyamun politik? Penyamun sudah masuk penjara. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan memburuk-burukkan apa, tapi memang sudah kenyataan bahwa sudah ada Presiden UMNO yang sudah bergelar banduan, penyamun, perompak, penyeleweng, salah guna kuasa. Itu banyak lagi. Itu baru satu, banyak lagi. Dan LHDN belum lagi. Lembaga Hasil Dalam Negeri belum lagi. Apakah bendanya Perdana Menteri waktu itu suruh orang bayar teks? Alih-alih dia kantoi tak bayar teks. Alamai. Harapkan pagar makan padi. Jadi lain kali kalau suruh orang buat sesuatu sebagai pemimpin, engkau buatlah dulu. Jangan suruh penduduk Malaysia buat tapi engkau tak buat. Nanti akhirnya engkau sendiri yang kena. Siapa yang susah? Minta maaf lah ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Okey. Jadi mana pilihan kamu? Tok Lebai ataupun penyamun politik? Kuang, kuang, kuang. Kamu jawablah sendiri.
boleh berikan komen kamu. Kamu komen lah, kamu mau sokong siapa? Penyamun politik atau tok lebay? Aduh, kasihan sungguh tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Apa kan daya, itu sudah berlaku. Saya sudah sampai di tempat saya parking. Kejap lagi mau pergi tamu. Wey, tamu Sabah. Pasti seronok. Okey. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Okey. Sosok pribadi yang menjadi perhatian seluruh Malaysia di dalam PRU 15 kali ini, antara lainnya pastinya ialah bakal pemimpin besar bagi Barisan Nasional pastinya, UMNO secara spesifik, iaitu Khairi Jamaluddin. Okey, jadi ada pengumuman terbaru yang pasti membuatkan Khairi Jamaluddin terkejut kali ini. Khairi Jamaluddin tentang pencalonannya. Persoalan paling besar adalah adakah Khairi Jamaluddin akan dicalonkan ataupun tidak? Adakah ini akan menjadi pengakhiran bagi kerjaya politik Khairi Jamaluddin di dalam UMNO? Dan adakah ini akan menjadi pengakhiran kepada pencalonan beliau di dalam parti UMNO? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya UMNO memberikan beberapa gambaran dan beberapa petunjuk baru mengenai Khairi Jamaluddin. Laporan memetik Khairi Jamaluddin mungkin berdepan pegawai Menteri Besar di Kuala Pilah. Wow, di Kuala Pilah ya, Kuala Pilah. Jadi apakah berita ini? Ini baru diterbitkan sebentar tadi tuan-tuan dan puan-puan. Baru saja diterbitkan sebentar tadi. Spekulasi timbul mendakwa UMNO akan mencalonkan Khairi Jamaluddin di kerusi Parlimen Kuala Pilah pada PRU ke-15. Menurut satu laporan yang dipetik daripada Sinar Harian, satu media arus perdana yang memetik daripada sumber, Menteri Kesihatan yang sekarang menjadi Menteri Sementara, Menteri Kesihatan Sementara itu memerlukan kerusi selamat yang dapat menjamin kemenangannya, memandangkan dia adalah aset kepada UMNO. Sepatutnya dia boleh menang lagi kot di Rembau, tapi malang sungguh tuan-tuan dan puan-puan apabila terpaksa dia melepaskan Parlimen Rembau kepada Tok Mat Hassan. Walaupun banyak juga komen yang saya terima mengatakan Tok Mat Hassan tak akan boleh menang di Rembau, kerana tempat itu memang penyokong-penyokong Khairi Jamaluddin yang banyak. Kata sumber itu, jadi kerusi Port Dickson tidak sesuai buat Khairi Jamaluddin, dan ada juga cadangan untuk beliau diletakkan di Kuala Pilah. Tengoklah nanti keputusan parti macam mana, kata sumber UMNO itu seperti dipetik melalui Sinar Harian itu. Khairi merupakan penyandang ahli Parlimen Rembau dan sudah memegang kerusi itu selama 3 penggal. Dah 15 tahun Khairi Jamaluddin menjadi calon, bukan calon, menjadi ahli Parlimen Rembau. Tapi akhirnya setelah 15 tahun memberikan baktinya kepada Rembau, dia terpaksa menerima kenyataan bahawa timbalan Presiden UMNO mau bertanding di sana. Jadi dia pun melepaskan dengan rela hati agaknya lah. Yalah, takkanlah pula tidak rela hati. Kalau tidak rela hati nanti bergaduh pula. Namun dia terpaksa memberikan laluan kepada timbalan Presiden UMNO, iaitu Tok Mat Hassan pada PRU kali ini. Okey, susulan daripada itu, beberapa UMNO bahagian di pelbagai negeri secara terbuka telah menawarkan kerusi kepada Khairi Jamaluddin untuk bertanding. Maksudnya mereka tidak mahu Khairi Jamaluddin terus hilanglah. Mereka mau support, mereka mau ialah sokong Khairi Jamaluddin. Jadi UMNO dikatakan akan meletakkan kononnya di Port Dickson, iaitu kerusi pembangkang sejak tahun 2008. Tetapi perkembangan terbaru ini menyifatkan Khairi Jamaluddin mungkin akan dipertandingkan atau diberikan bertanding di Kuala Pilah. Kuala Pilah juga merupakan kubu kuat Barisan Nasional UMNO. Jadi
mungkin tidak diput Dixon kerana belum tentu dia boleh menang. Kalau dia kalah, dia dah tak boleh berada di kabinet. Jadi kita nantikan bersama-sama. Masih panjang lagi masanya. Masih panjang masanya. Apa-apa boleh berlaku. Lompat-melompat semakin hebat. Katak si katak lompat semakin hebat. Tapi sekarang sudah ada akta lompat parti, so tidak boleh lagi lompat parti untuk membawa kemenangan itu. Dia boleh lompat parti, tapi semuanya digugurkan. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.